Indonesia Models Road 2016. Yeay, gimana masih semangatnya? Mana semangatnya? Coba teriakannya. Asik. Di tangan saya sudah ada keputusan dewan juri dan ini mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan di tangan saya juga sudah ada 10 nama-nama yang masuk pada 10 besar model Indonesian Model Search 2016. Yang pertama, kita akan ke kategori fotogenik senior. Oleh karena itu, para finalis dipersilakan untuk bersiap-siap. Nama yang saya panggil langsung bergabung bersama saya di atas panggung. Sepuluh besar. Yang pertama, selamat untuk Gorontalo dengan nomor 106. Selanjutnya, untuk kota Kisaran 104. Selanjutnya, kita ke Manado 93. Masih ada 7 posisi, tapi fotogenik. Dan sekarang kita akan beralih ke kategori wanita. Yang pertama, tidak sia-sia karena sangat jauh sekali. Selamat untuk Papua nomor 95. Selanjutnya, selamat untuk Gorontalo 96. Selanjutnya, kembali lagi kita ke kota Manado nomor 98. Tinggal 2 posisi terakhir. Siapakah yang memasuki 10 besar fotogenik senior Indonesian Model Search 2016. Kembali lagi kita ucapkan selamat untuk perwakilan dari Kota Bukit Tinggi 56. Dan inilah posisi 10 besar. Hanya tinggal 1 posisi lagi. Siapakah yang akan masuk ke 10 besar? Kira-kira dari kota mana? Yang di belakang mana suaranya? Oke. Selamat untuk Kota Padang 61. Dan inilah 10 besar fotogenik senior Indonesian Model Search 2016. Namun sayang,
perjuangan mereka belum sampai di sini karena mereka pun harus menjawab pertanyaan dari dewan juri. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada kalian semua 10 besar, apakah kalian siap? Siap? Baiklah, dewan juri. Kita mulai yang pertama, finalis dari Gorontalo 106. Ya, Gorontalo bisa kasih profil sedikit, nama, umur, pendidikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noval bin Yahya, umur 22 tahun dan saya seorang mahasiswa. Jurusan? Jurusan ilmu pemerintahan. Terima kasih. Ya, bagus. Pertanyaan saya, seandainya Anda terpilih menjadi juara dan Anda kebetulan di pemerintahan dan diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang bahaya narkoba kepada audiens yang ada di sini. Bisa 60 detik Anda bicara tentang bahaya penyalahguna narkoba, kebetulan sebagai pemerintah juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang utama adalah dampak narkoba yang sekarang ini sudah masuk ke generasi muda. Cara kita untuk mengatasi itu sebagai, contohnya saya sebagai pemerintahan kedepannya nanti, yaitu memperbaiki para karakter-karakter generasi muda, yang terutama dari anak kecil, dari SD sampai SMA. Terus kita akan melakukan sosialisasi terhadap seluruh generasi muda, karena generasi muda itu adalah gerbang untuk menjadi Indonesia yang masa depan, akan mengembangkan seluruh generasi muda untuk mencapai Indonesia kedepannya menjadi Indonesia yang maju dan bebas tanpa narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Semangat untuk Gorontalo. Selanjutnya kita panggil 10 besar yang kedua dari Kisaran 104. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh cerita dulu nama dan latar belakangnya seperti yang tadi? Terima kasih. Nama saya Jeffrey, 22 tahun, asal Kota Medan. Pekerjaan saya sehari-hari membantu orang tua. Terima kasih. Sudah bekerja ya? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke, kalau gitu saya mau tahu aja sih, apa sih motivasi kamu untuk menjadi model, untuk ikut ini itu apa sih? Terima kasih. Motivasi saya adalah saya ingin mencari pengalaman, ingin mencari ekspektasi, dan ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik di IMS 2016 tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Kisaran 104. Selanjutnya kita ke Kota Manado 93. Halo ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan dulu diri kamunya. Perkenalkan, nama saya Yuven Bilmait, saya berumur 23 tahun. Latar saya seorang karyawan di salah satu BUMN PT Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya simpel aja. Seandainya kamu dilahirkan kembali, kamu mau mundur atau kamu mau lanjut untuk ke depan? Kenapa dan kenapa alasannya? Terima kasih. Kalau saya dilahirkan kembali, saya tetap akan lanjut. Karena saya bersyukur dan saya selalu tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Tuhan selalu menciptakan yang baik. Terima kasih. Cukup. Good answer. Terima kasih. Selanjutnya, kita ke Kota Palangkaraya, nomor 86. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aher. Saya berasal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keseharian saya adalah seorang karyawan swasta. Terima kasih. Gini aja deh, 5 kata buat kamu kalau misalnya mau jadi, kalau misalnya udah jadi pemenang Indonesian Model Search, apa? 5 kata aja. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saya akan berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya. Yang ketiga, saya akan berterima kasih kepada seluruh dewan juri yang sudah mempercayai saya. Yang keempat, saya akan menjalankan tugas saya sebagai Indonesian Model Search 2016. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya. Terima kasih. Ya, makasih ya. Mungkin ini lebih kepada 5 kalimat ya, bukan 5 kata ya. Oke. Tidak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih. Selanjutnya
kita ke kota Bukit Tinggi. Nomor 78. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohan Fauzan Akbar. Usia saya 19 tahun. Keseharian saya seorang mahasiswa di Stikes Perkok Bukit Tinggi. Terima kasih. Oke. Tadi ikut kelasnya Mas Enov. Ikut. Menurut saya mau tanya yang tadi diajarkan oleh Mas Enov, attitude seorang model, menurut kamu harus seperti apa? Attitude dari seorang model, terutama harus profesional dalam bidangnya. Yang kedua, kita harus bersikap lebih baik ke masyarakat atau ke anggota lain. Yang ketiga, kita harus belajar bangkit dari sesuatu kegagalan, dan itu semua harus terutama percaya diri. Terima kasih. Yeah. Good answer. Terima kasih. Okay, terima kasih. Selanjutnya, kita ke kategori wanita. Dan kita panggil yang pertama dari Papua, nomor 95. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Watem. Umur saya 24 tahun. Keseharian saya seorang model dan karyawan swasta. Terima kasih. Hidup Maria! Silakan dewan juri. Oke, Maria. Pertanyaan saya adalah, coba jelaskan ke kita, di Papua itu ada tempat wisata apa aja dan keuntungan apa buat kita pengunjung untuk datang ke tempat wisata tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tempat wisata di Papua itu yang sangat indah adalah, salah satu di Papua adalah di Raja Ampat. Di situ kita bisa lihat wisata baharinya, yaitu keindahan di dalam laut. Dan di situ setiap wisatawan tidak akan merasa bosan dan rugi, karena setelah datang ke Raja Ampat, dia akan merasa sangat puas karena telah melihat keindahan di dasar laut, yaitu di Raja Ampat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Papua. Pertanyaan soal pariwisata, karena kebetulan pada malam ini pun dipantau oleh Kementerian Pariwisata ya. Dan selanjutnya kita ke Gorontalo, nomor 96. Selamat malam, Gorontalo. Selamat malam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Regina Ayu Saputri Hulungo. Umur saya 18 tahun. Saya sekarang kuliah di Universitas Ihsan Negeri Gorontalo. Kalau kamu terpilih menjadi duta planet bumi ya, terus mencanangkan Save the Planet, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan cara kamu, dengan cara yang beda atau mau seperti apa yang sudah berjalan sekarang? Maaf, bisa diulangi? Kalau kamu menjadi salah satu duta planet bumi misalnya ya, terus kamu dapat tugas untuk mengkampanyekan Save the Planet, apakah akan kamu lakukan dengan cara yang sudah ada sekarang atau kamu akan lakukan dengan cara kamu yang berbeda dari segi seorang model? Yang pertama, saya akan lebih mengembangkan dari yang kemarin-kemarin. Sudah, okay. Cukup. Okay. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, kita akan ke Manado, nomor 98. Selamat malam, persilakan. Selamat malam,
Nama saya Chelsea Piring, asal dari Kota Manado, umur 17 tahun, masih bersekolah di SMA Negeri 1 Tompas Baru. Terima kasih. Oke, kalau ada teman Anda kena narkoba, jadi penyalahguna narkoba, ya, dan minta tolong kepada kamu sebagai juara Indonesian Model Search, saran kamu mau diapain? Dibiarin mati, diobatin, atau ditangkap, atau ada saran yang lain? Silakan jelaskan, karena keluarganya udah bingung semua. Kalian sampaikan kepada para hadirin sekali. Ya, baik. Tentunya sebagai teman, saya akan menolong dia dan akan membantu dia dalam berobat. Karena yang saya tahu itu, kalau ketahuan ada yang mengedarkan narkoba itu harus ditangkap. Tetapi kalau kita ketahuan ada yang memakai narkoba, kita bantu obati. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Selanjutnya kita ke Bukit Tinggi nomor 56. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Kak. Selamat malam. Okay. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Mevina Alvinda, usia 17 tahun. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai seorang pelajar di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Pelajar. Oke, okay. SMA, kuliah? SMA, Kak. SMA. Aduh, agak gimana dipanggil kakak gitu ya. Oke, saya mau menanya, seandainya menang nanti, apa yang akan dilakukan untuk anak-anak terlantar deh di daerah Bukit Tinggi sebagai model? Action apa yang akan dilakukan untuk anak-anak terlantar di Bukit Tinggi sebagai model? Pasti tahu dong ada anak-anak terlantar di Bukit Tinggi. Nah, sebagai model dan sebagai seorang pemenang misalnya dari ajang ini, kamu membawa satu nama. Apa kesan positif yang akan kamu lakukan untuk anak-anak itu supaya satu, anak-anak itu lebih terangkat, dan kedua, image-nya sebagai seorang model juga lebih positif. Itu yang saya mau tahu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih sebagai pemenang IMS 2016, saya akan menolongnya. Karena apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah saya akan menolongnya dan saya akan membangkitkan semangat anak-anak tersebut untuk tidak. Oke, terima kasih. Menolongnya dan membangkitkan semangat itu adalah sebenarnya jawabannya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita ke Kota Padang. Nomor 61. Perkenalkan, nama saya Jessia Fortuna. Umur saya 18 tahun, saya seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Pertanyaan saya untuk malam ini, sekarang negara kita sedang emergensi untuk anak-anak, masalah pelecehan seksual terhadap anak. Apa peran kamu seandainya kamu menjadi pemenang IMS yang bisa kamu berikan untuk adanya pencegahan terhadap anak-anak kita? Terima kasih. Dengan memberi bantuan, seperti karena penyakit seksual sudah merajalela di negara kita, dengan memusnahkan LGBT yang sudah merajalela, dan meningkatkan
dan meningkatkan ketegasan hukum yang berlaku di Indonesia agar generasi-generasi yang ada di Indonesia tetap maju dan sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Memusnahkan hama kali ya. Oke. Lanjut ya. Dan inilah 10 besar Indonesian Model Search 2016. Baiklah, kategori foto jenik.